Sekalian pada tanggal 17 April beberapa hari yang lalu, Krimsus Polda Jambi telah melakukan penangkapan dengan TKP di Jalan Gatot Subroto terkait perdagangan satwa liar di ini berupa jual beli gading gajah. Dari hasil pemeriksaan, barang-barang ini diperoleh dari Payung Lincir. Kita sedang melakukan pendalaman terkait asal-usul barang. Kemudian beberapa hari yang lalu Direktorat Narkoba Polda Jambi telah mengamankan 4 orang anggota sindikat narkoba jenis sabu yang berada di wilayah Jambi. Ya. Nah, ini adalah merupakan jaringan internasional karena barangnya berasal dari luar negeri. Barang dipesan oleh seseorang yang saat ini sedang DPO, kemudian dikirim melalui jalur laut, kemudian didistribusikan melalui jalur darat. Yuk.